Teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam game. Nah, kali ini kita akan bermain game kayak bola gitu ya, bola kepala lah bisa dikatakan seperti itu. Kita langsung lanjut aja ya. Nah, kali ini aku udah mencapai ranking Emerald League ya. Ya, kayak apa gitu, aku kurang tahu juga ya rankingnya. Tapi yang jelas rankingnya seperti ini yang udah aku dapatkan. Kita langsung saja ya, coba cek-cek dulu ya. Nah, kali ini kita akan langsung mencoba bermain ya League lagi, dan kali ini aku berada di posisi 4 dan kita langsung coba start match ya untuk melanjutkan pertandingan atau kita uji coba ya. Ini versi online ya bro, kalian bisa download aja di Play Store-nya. Kita continue aja dulu ya untuk mencari lawan sparring. Kita tunggu lawan masuk ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita tunggu. Aku kali ini memakai karakter kayak Benzema gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Benzema ya, Karim Benzema. Oke, dan ini adalah nickname aku ya. Nickname akunku yang bernama Rizky RY3. Oke. Akhirnya kita sudah mendapatkan permainan ya. Akhirnya kita mendapatkan musuh kali ini. Oke, 3 2 1 kita langsung sparring. Oke, kita main santai aja, berbahaya tadi. Berbahaya langsung saja. Oke, kita harus bermain bertahan dulu. Oke, kita satu sundulan berhasil masuk gol ya. Oke, ternyata astaga, langsung dibalas 1-1. Kita langsung menggunakan karakter yang besar. Oke, kita bekukan musuh dan kali ini kita harus agak sedikit bermain bertahan dulu ya. Dan gol pemirsa, 3-2. Kali ini aku memimpin ya dengan kekuatan penuh ya. Sebentar, ini udah agak seimbang ya permainan karena dipaksa. Hampir saja, karena ya kepalanya kurang besar, ukuran size kepala Benzema ini ya dibandingkan yang itu. Dia udah karakternya ya, anggap aja seperti skinnya itu udah upgrade, sedangkan aku masih menggunakan yang secara defaultnya ya. Oke, berbahaya. Gol ya. Akhirnya 4-2, skor sementara memimpin. Kita bertahan dulu. Bermain bertahan ternyata sulit ya. Oke, kali kita coba tendangan-tendangan lambung. Kita mencoba membuat musuh membuat kesalahan sendiri, berbahaya. Tadi satu shooting iya mengenai tiang, dan iya kita coba dipaksa bertahan oleh musuh dan akhirnya mencetak gol lagi ya. Terlalu asik menyerang dia ya. Tadi dia membuat kesalahan sendiri, skor 6-4. Oke, bermain bertahan dulu karena musuhnya lumayan sulit. Kita berhasil mencuri gol ya, 7-4. Oke, bertahan dulu karena kalau ukuran besar seperti ini kita harus lebih banyak bertahan. Oke, boleh memang ya, karena kalau kita duel atas kita selalu kalah ya. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan berakhir. Alah, kebobolan. Sayang sekali kebobolan. Akhirnya pertandingan telah berakhir ya, final Westworld ya. Ya, kali ini kita berhasil naik ke peringkat 4 dan dari peringkat 4 ke 3 ya. Akhirnya kita berhasil naik satu peringkat dengan skor 8-6 ya, bro. Dan kali ini kita dapat apa nih? Oke, kita tunggu dapat hadiah dari pertandingan. Ball basket prize ya. Oke, kita buka dulu lah. Oke, lumayan kita dapat nih. Berhasil menang pertandingan dengan skor 8-6 ya. Artinya nggak buruk-buruk amat gitu ya. Oke. Nah, mungkin pertandingan kali ini game kali ini kita cukup akhir sampai di sini saja, dan terima kasih banyak telah menonton video ini ya, bro. Semoga bermanfaat ya, dan semoga menghibur bagi kita semua ya, bro. Nah, seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di channel ini biar berkembang untuk kedepannya, dan jangan lupa request game apa lagi yang pengen aku mainkan ya. Seperti apa gitu, seperti main badminton atau apa, terserah ya. Yang penting kalian request aja gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.